gua lagi santai kan malam-malam. Tiba-tiba dia datang. Abi datang. Gini. Asik. Tiduran. Tiduran. Sama ceweknya apa sekarang masih pacaran? Enggak, itu udah lupa siapa itu. Saya dengar dia sudah itu hamil tua. Iya. Siapa itu? Sudah umur 8 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Hanif dan gua Randy di channel YouTube Hanif dan Randy Shows. Kita kedatangan tamu, kalian udah bisa ngeliat yang ini kalian udah hafal, yang ini kayak gue baru ngeliat itu kameranya fokusnya cuma ke muka lu doang, Sam. Masih laup. Oh tidak. Gak, tapi setelah ini keren. Lu terinspirasi sama tentara Vietnam. Iya, jadi itu gue mau ini mau nyaman tentara. Gak apa, tentara, serius lu emang dibolehin nama gitu? Sama ibu gue boleh. Lu masih sama yang lama? Iya. Saya kebanyakan, lu kalau nanya yang lama dia bingung. Kebanyakan ya? Banyak. Yang lama, maksudnya yang lama berapa? Ini kita baru nanya yang sini, bilang yang sini. Ya kalau yang ini gua gak ikut-ikutan lagi. Bi, ini minta nomor lu. Nomor, bukan yang nomornya udah gua save. Oh enggak, beda lagi HP-nya. Waduh, bisa ditanyakan kenapa HP-nya 2. Iya, bisnis lah. Bisnis, ya. Apa? Oke, Abi dan Samuel. Abi Manyu dan Samuel Simanjuntak. Lu berdua udah, ini udah berapa lama? Udah berapa lama kenal? 2009 ya. 2009. Oh, pertama 2009. Di Arsenal. Itu umur berapa lu? Lu umur sama di situ? Sama 10 tahun waktu umur 10 tahun. Bener lah, 10 tahun. Jadi sekarang udah 21 lu ya. 21 ya. Berarti 2000 berapa? 10 tahun 2010 ya. 2009 dong. Kan saya ditanya 2009. Emosi. Aduh, enggak fokus gara-gara kalah aja. Gak ada, kalah apa? Kita belum main ini ceritanya. Ini dong, jadi dia kalah sebelum bertanding nih Hanif nih. Jadi 2009, gue di SSC Arsenal. Kayaknya gue hafal itu. Itu di Senayan kan? Iski. Oh, Iski Ciputat. Jauh juga tuh main tuh. Iski Ciputat, itu lu berdua? Iya. Berdua waktu itu. Sampai sekarang berdua terus. Jadi murid lu berdua doang? Iya, emang cuma berdua doang. Pelatih siapa itu pelatihnya? Banyak ya. Salah satunya nih ya. Ada pelatih di Liga 1 nih. Oh, siapa itu? Pak Rasimal. Berjasa enggak tuh? Berjasa sekali. Traktir enggak? Oh. Banyak pengalaman ya yang Bapak Rasimal ya. Pengalamannya sangat banyak ya. Kamu nampaknya sangat terharu kalau dia ngomong-ngomong soal dia ya. Siapa ini? Jadi gimana? Apa kabar nih kalian berdua? Sehat? Sehat. Ini kegiatannya apa aja nih? Kan kebetulan Abi di Madura dan karena mereka nggak bisa lepas, ini anaknya dari Sleman nyusul lagi ke Madura. Gila, dia khusus buat Abi doang itu disuruh ke Madura, buat main di Madura. Cuman ya, udah pindah nih, udah deal-dealan, gua nggak dikasih tahu. Oh, mungkin itu kejutan, sabar. Jadi, jelasin. Buat surprise gitu. Kita tuh harus surprise. Jadi tiba-tiba lu di kamar dia ya? Iya. Gue ngapain lu? Gitu. Nah, jadi lu sekarang sama Madura. Musim ini Madura ya? Musim ini Madura. Dia Madura, dia masih Madura juga. Sam udah debut belum? Udah. Latihan gubernur. Oh iya gubernur, udah gubernur. Asis malah. Asis aku. Abis itu? Abis asis? Ya, apa? Cedera. Oh, jadi udah sempat debut juga di Madura, sekarang Madura. Di Madura gimana? Udah ada kabar latihan belum ada? Belum ada. Paling latihannya via ini ya? Iya, video call ya? Lewat apa WhatsApp, video. Inilah paling rajin ini. Lu selain latihan sama tim itu di rumah ada kegiatan apa aja? Olahraga apa segala macam? Iya, kita paling ngejim-ngejim di rumah. MPS. Gym pribadi, Bro. Kadang-kadang main bola bareng di lapangan. Iya. Hah? Berdua. Main bola bareng? Berdua. Berdua doang? Sama yang lain. Ya, emang kemarin dekat berdua? Setengah jam? Setengah jam. Lumayan lah, naik mobil lumayan lah. Enggak, dunia gak kelihatan sih. Profesional banget. Ini profesional. Profesionis banget. Nah, ini kan ceritain dong buat Abi sama Samuel nih. Awalnya, berarti lu kelas senior bareng ya? Berdua ya? Bareng. Naik, oh, Sriwijaya pertama kali naik ke senior, Sriwijaya.
Nah, itu ceritanya dong gimana tuh cerita itu bisa ke Sriwijaya, terus kenapa bisa bareng-bareng lagi? Itu sebelumnya di awal Spanyol itu, kan? Iya, awalnya tuh waktu pulang Indonesia sama Persija dulu 19. Nah, iya. Sama juga? Iya, sama bareng juga. Lu kayaknya kayak tunggu dulu. Satu paket lah. Iya, terus kita ada seleksi U19 waktu ya, timnas. Dan alhamdulillah masuk waktu ya. Eranya Indra Safri ya. Eranya Coach Indra. Coach Indra. Jadi enggak sempat main juga buat Persija waktu itu. Oh, lu masuk Persija tapi enggak sempat main. Sempat main. Coach 19. Kalau gua main sekali. Dia sempat main sekali. Babak kedua juga. Oke, terus tuh. Dari situ? Dari situ, pas habis itu kan ada AFC ya, AFC Korea. Setelah pulang dari Korea itu dikontak sama Pak Rahmat Darmawan. Wah, ke Sriwijaya itu ya? Sriwijaya. Pak RD. Sriwijaya, terus kalau nggak salah lu nggak sempet lama ya Sriwijaya? Apa sempet gua satu tahun sih, lu bener sampai degradasi. Sampai degradasi. Oh, lu berarti sering main ya pas itu ya? Enggak, gua ACL. Oh, kena ACL. Oh, abis timnas, tahu gua abis timnas. Sam kayak abi kalau abis cedera Sam juga kayaknya. Harus. Meniskus juga. Dia duluan. Dia cedera lutut duluan, baru gua. Kenapa dua-duanya lutut sih? Kenapa dua-duanya lutut? Ada apa? Mungkin. Persahabatan. Persahabatan. Bagaikan kepompong. Berarti di dalam lapangan sama di luar lapangan dia harus tetap persahabatan. Sama gua ketawain. Aduh. Gitu jadinya. Jadi kalau meniskus saya berarti lebih cepat dong daripada abi. Kalau meniskus lebih cepat waktu itu cuma 3 bulan 4 bulanan lah udah. Tapi bisa. Kok hilangnya setahun ya? Mungkin. Mungkin lagi itu. Jadi pertanyaan tuh jelas-jelas abi yang cuma ACL 6 bulan lebih lama tapi dia duluan agak cepat, lu agak lama gimana tuh kenapa tuh? Apa ya? Faktor apa? Mungkin faktor-faktor. Saya lu waktu pas cedera itu masih Sriwijaya. Masih Sriwijaya waktu itu. Nah, terus dia juga awal musim apa? Ya, pre-season ya. Pre-season. Oh, baru awal pre-season. Pre-season udah kenal. Pre-season. Berarti musim apa pertengahan musim enggak main? Enggak pas menjelang blast musim. Blast enggak main sama sekali. Keren banget sumpah. Yang gua tahu ini salah satu gua. Keren dari mana? Ini bukan prestasi gitu lu ngomong apa ketawa mulu. Enggak. Sam di kontrak cuma buat cedera. Cedera tesnya, katanya kontraknya mahal lagi berdua. Kontraknya mahal bro. Kontraknya mahal. Iya lah. Ini ke Madura juga katanya gitu. Wah. Pemain muda lah. Yang mau bilang tadi. Kita masalah sebut. Masuk nominasi itu. Pemain muda cadangan termahal. Termahal ya. Pemain muda cadangan. Pacu saya pegang ini saya. Masih muda. Biasanya kan duduk di bench kan, sekarang pemanasan samping. Gak lah, semoga musim ini bisa naikkan mainnya, enggak menambi juga kan. Semoga lancar-lancar. Nah, ini kan ngomong-ngomongin soal bola nih. Terus sebelum lu ke apa namanya sebelum ke profesional, berarti lu sempet kan Spanyol juga. Sebelum Spanyol berarti lu SSB berarti. Iya. Bareng. Sebenarnya bareng sama gua juga. Tapi gue cuma beberapa bulan aja tuh SMA. Namanya apa? JFA ya? JFA. Singkatan dari Jakarta Football Academy. Itu siapa yang latih? Yang latih. Jangan siapa yang latih dong, siapa yang punya? Punya, itu yang punya. Bukan satu lagi yang punya. Itu yang punya. Siapa, Pak? Pak Simon. Oh, ya. Berjasa enggak? Berjasa. Tadi udah disebut, terus gue disebut lagi banyak banget orang. Banyak banget. Jadi JFA itu ya, JFA. SSB di sana. Ya. Itu dari kecil itu. Jadi tunggu, kan awalnya kan dari SSI, kalian kenal dari SSI Arsenal. 2009 tuh. Nah, habis itu 2010 kebetulan bokap buat JFA. Buat apa? Oke, oke. Berapa? Woi, jangan ganti itu hurufnya. Nanti bokap bikin akademi. Nah, itu beberapa pemain SSI kayak Samuel, Dadalen juga. Indah. Oh, Dadalen. Berarti lu udah kenal sama Dadalen? Udah lama ya? Dari situ juga. Oh, teman-teman masa kecil ya? Itu lu umur berapa kemarin waktu itu? 10 ya? 10 tahun? Masih sama 10. Lebih lama mereka daripada Bagas, gua sama Bagas. Lu berapa? Gua umur, ketemu Bagas itu umur gua 12 tahun. Berarti? 12 tahun, udah 10, udah 11 sama tahun. Sih, ya, sama sih, cuma bedanya. Bedanya apa? Dia dari 10 tahun. Mm-hmm. Terus bedanya pelatihnya. Pelatihnya. Kalau gua, Oke, dari situ SSB ternyata JFA lanjut sampai sekarang. Ah, sekarang. Buat Abi sama Samuel, ceritain dong buat kalian nih, ada nggak sih lawan terberat kalian selama kalian main karir sepak bola? Oke, okay, kalau Samuel kan main bertahan, kayak
sayap kanannya siapa? Lu ngerasa selama lu main karir siapa lawan terberat? Apa lawan terberat ya? Ini main jarang ya? Yang enggak hasil pernah main gua. Di timnas. Waktu itu di timnas andalan, bro. Klub siapa yang menurut lu main dulu waktu lawan itu apa? Dia aja lupa ya. Lawan Korea. Main kalah 4-0 ya. Gitu. Sayap kanannya bagus, bek kanan bagus, gelandang. Pokoknya bagusnya merata mereka tuh. Oke, kalau buat spesifik ada enggak lawan misalnya lu kan bek kiri, lawan bisa kan mana yang lu tuh susah jaganya dan lu tuh kerepotan lawan dia. Lu kan lawan Sleman lawan gua. Main lu pas lawan Sleman. Lu debut. Dia sempat. Oh iya. Lu debut di Sleman berapa kali? Berapa kali main? 5 kali. Itu debut apa? Kram enggak? Kram. Kalah 4-0. Lawan siapa? Gol lagi. Menit 70 ganti ya. Bener diganti ya? Ganti lagi. Ya tapi siapa yang menurut lo yang lo ngerasa selama lo main karir di bola itu yang karir di bola yang paling susah. Apaan sih bener-bener sih? Berarti yang sayap kanan ya? Iya. Sayap kanan Sadil Ramdhani. Sadil susah juga. Soalnya dia kan punya kecepatan juga dan punya kaki kiri. Belok-beloknya tuh bahaya gitu. Iya. Sadil. Karena itunya ya, karena belokan-belokannya itu. Kalau Abi? Kalau dari 3 tahun main di Indonesia mungkin makan Konate. Oh, Konate. Kenapa Konate? Kenapa lu bilang Konate? Karena dia mainnya tuh pinter. Abi bukan pernah setim sama dia? Pernah main setengah tahun doang tapi setengah musim. Iya, bisa pindah dia. Pindah. Terus kemarin juga sempat ketemu juga Madura Persebaya di Gubernur Jatim itu. Tahu. Ketemu lagi. Karena mungkin susah aja dia liar gitu kan mainnya. Enggak bisa dijaga. Ya Hanif kan tahu sendiri pernah satu tim. Benar. Iya benar sih. Konate itu. Siapa pernah ketemu Konate enggak? Konate itu. Susah kalau jaga dia. Di sini. Oh, di sana flashing gol. Iya. Kemarin tuh wawancara dia aja kayak gitu. Enggak asal lagi dia. Itu dikat. Makanya gitulah. Pokoknya Konate. Tapi yang gue setuju sama Abi. Kalau misalnya gue main lawan yang cukup berat buat gue, ya itu sama Konate, ya kan? Dia juga pernah steam juga, gue pernah steam juga. Kita tahu walaupun orangnya itu humble, baik banget. Oh, sumpah, lucu banget. Tapi di lapangan nggak baik-baik. Emang lu pernah ketemu? Ketemu di lapangan. Sriwijaya. Satu tim. Dia aja lupa pemain siapa. Karena sama Cap juga. Cap KH 23. Masuk channelnya. Poin. Ntar lagi diundang. Kalau main di Indonesia, pemain favorit. Yang diidolain lah. Kalau Sam di bek kiri mungkin, siapa bek kiri? Atau mungkin sayap kanan atau mungkin pelatih kesalahan bang. Bek kiri. Nah, video pemain idola lah. Pemain idola. Mana aja nih ya? Indonesia. Dari Indonesia bukan yang mana? Dia bilang Indonesia. Mau ya, bule. Rezaldi. Karena apanya? Karena crossingnya. Karena crossingannya tuh bagus banget dia tuh. Bolanya tuh bisa. Karena dia bule. Karena juga dong. Gua suruh orang Indonesia bukan bule. Lah kan panggilannya bagus. Iya. Karena itunya dong. Karena crossingnya dong. Crossingannya bagus, defense-nya juga jago, jaga lawan kuat. Dia kan tendangannya kiri kanan, lu kiri kanan enggak? Kanan buat naik bus. Lumayan lah. Ada gerayanya sedikit. Kalau Abi siapa pemain dulu? Siapa? Dari Indonesia nih agak banyak sih, cuman kalau misalnya ngeliat dari cara mainnya tuh suka banget sama Evan Dimas ya. Mainnya udah. Pernah setim kan? Pernah setim. Enggak setim sih, cuman main aja. Kalau setim kan satu klub gitu loh. Ya, di timnas setim pernah main bareng. Ya udahlah, kalah lagi saya. Mungkin bisa Evan Dimas ditarik ke Madura. Iya, sama satu lagi sih, gelandang Arema. Wah, Endro. Endro. Gak, tapi gue jarang, kita jarang sebenarnya main ketemu Bi. Jarang. Gue berlokal tim sekali, abis itu Liga, gue gak ketemu. Liga ketemunya tuh gara-gara lu gak main, atau dia gak main, atau gimana? Tak timnas, tak apa. Ada aja alangannya, tadi Liga 19. Liga belum, gue pernah ketemu dia. Main tuh cuma pertama kali ya, dulu di Gubernur Kaltim. Udah lama banget, berapa tahun? 2 tahun yang lalu kan. Itu jadi pemain dua. Kalau misalnya dari luar negeri tuh apa? Ada inspirasi lu pemain? Nih, Xavi Hernandez. Siapa sih tipenya kayak gelandang? Kalau dia, ini gak jelas nih, gue tau. Banyak
banyak. Banyak sih. Ya jelas ini. Gua tahu siapa, banyak siapa. Salah satunya aja ya. Iya, iya kalau disebutin mah banyak. Siapa ya? Marcelo ya, Marcelo. Itu salah satu bek kiri terbaik. Salah satu bek kiri terbaik di dunia. Sekarang tadi malam cetak gol tuh. Iya. Enggak tahu. Iya. Iya, nonton. Lawan apa? Lawan ada. Lawan Spanyol. Iya, Spanyol juga itu lawannya. Marcelo ya, Marcelo. Ini ada nggak sih yang bikin? Hey, gue bingung kenapa lu idolain Marcelo tapi rambut lu gak kayak. Justru itu lah sebalikannya. Oh iya. Kita boleh mengidolakan tapi kita harus punya diri kita sendiri. Balikan. Oh, balikan. Marcelo main. Iya, harus gitu juga dong. Parah lu, karma lu berdua lu, aduh kacau lu parah lu. Ini for fun aja. For fun. Ya, kita kan udah berteman dari dulu. Ini semua kerja keras setiap hari ya, Sam. Sebenarnya for your info ya kalian teman-teman semua. Ini gue kenal sama mereka berdua udah lama. Sebelum di liga ini gue udah kenal udah lama dari mereka masih pi. Apa lagi nih pi? Dulu gue di IFA ikut SSB Academy. Dia masih lu gue umur 13 atau 14 gitu. Lu masih umur berapa? 12 tahun ya? Pokoknya orang Indonesia yang ke Manchester United ya. Nah, siapa ini, lagi? Ini. Siapa lagi? Siapa lagi yang enggak tahu namanya? Hampir di tanda tangan kontrak. Jack Brown. Jangan sebut merek dah. Itulah pokoknya. Dan cuma gua udah kenal emang Abi udah lama dan kebetulan dulu pas SSB gua dulu akademi gue dulu pelatihnya ya. Siapa tuh yang sama tadi siapa? Coba sebutin Sam. Rasil. Ah, tiga kali di sana tuh. Kok tiga kali? Banyak kali. Banyak kali dia. Kupingnya panas. Nah, tapi itu hebat sih menurut gua karena ya itu pemain-pemain yang dia didik ya udah jadi rata-rata iya, dua kan pada jadi semua dan poin, dia poin dikit lah poin dikit iya, masuk musim depan ya. Saya udah berapa tahun di Indonesia Abi berapa tahun profesional 3 tahun 3 tahun lalu, sama 3 tahun kalau yang game paling berkesan yang paling susah buat dilupain entah di timnas entah di klub saya kamu saya kamu anda kamu dulu saya punya kamu dulu dia terakhir spesial oh iya dulu saya mungkin pas lawan Jepang itu oh yang kalah 2-0 lawan Kubo ya lawan Kubo hujan iya, gua nonton langsung itu gua juga nonton gua nonton kan tapi di tribun cedera dia gak masuk squad dia gara-gara cedera menit akhir. ada aja siapa main cedera ya padahal malah lolos terus gimana tuh perasaannya. Ya itu maksudnya enggak kan kalau lolos itu kan Piala Dunia. Oh iya benar. Itu lawan besar kan? Iya, lawan besar. Itu kapan lagi nyampe situ kan? Apalagi main di Indonesia kan yang ditonton rame. Ditonton rame. Lawan Jepang. Lawan Jepang sayangnya lawan Jepang. Kalau lawan Timor Leste enggak apa-apa gitu kan. Masih oke lah. Ini kalau yang ini satu nih. Ini pertandingan paling berkesan. Pernah siok lagi. Pas di SSB aja. Enggak tahu benar. Karena siap belum beli kesan, golin 3 gua kan ya. Bilang bukan penyisian. Apa sih paling berkesan lawan yang paling lu inget-inget yang paling lawan mantan. Mantan itu beda dong. Lawan ini Tirakabo. Pas lu main di? Waktu main di Sleman. Kenapa? Menang itu kan. Ini tahu enggak? Asis lu. 1 dia. Enggak. Waktu itu kita menang 5-1 itu. Uh-huh. 5-2. Yang penting enggak kram 90 menit. Nah, itu yang penting enggak kram. Kram. 90 menit. Penonton full semua langsung. Oh ya, Sleman itu ya. Itu, ya. Terus lu ngerasa mainnya nyaman juga ya? Wah, itu main enggak ada capeknya itu. Wih. Soalnya ada penonton banyak kan. Poin lagi. Pas lu kram itu enggak ada penonton. Ada penonton Arema. Makanya kram. Oh, lu pas lawan gua kram itu ya. Saya penasaran kalau misalnya kalian dapat kesempatan buat tukeran baju sama pemain yang Indonesia masih main sekarang ya. Lu pengen tukeran sama siapa? Abi. Anif Sabandi lah. Apaan sih? Catat. Baru kamera lu kayak. Baru kamera aja. Tenang pintar. Alamat kasih ya. Ntar. Serius. Emang belum pernah tukeran? Belum bro, belum ketemu. Iya makanya gue nggak tukeran. Lu pernah tukeran sama Sam nggak? Pernah. Waktu itu saya main lawan Sleman. Di atas di langit. Berarti bajunya bukan baju keringet Sam ya? Bukan. Enggak, udah kata dulu di gym. Ya itu Bandi. Halo Sam, halo Sam. Inilah. Kan udah kan aja. Lu kan jelas banget. Wah.
rapid test ya. Apa ya? Eh, lagi lu tuker baju gimana? Lu sama satu tim berdua. Tuker baju berdua. Sama Firza. Sama iya, PSM kita mulu apa sih? PSM sama Madura baju banget satu di kiri gitu. Nah, iya boleh, boleh sama Firza. Iya. Enggak, ini mah dipanci-panci enggak benar ini anjing. Enggak serius, coba-coba. Sama coba, siapa coba, ya? Jangan lupa yang pemain sama Indonesia. Sama temen-temennya dari kecil juga dah, sama Dalen, sama Mahir. Oh, rata-rata teman-teman ya, yang malah bukan kayak pemain-pemain yang kayak udah top-top ya. Kayak Mas Pepe enggak mau kayak ya. Yang Mas Pepe udah enggak main. Oh, main. Idola-idola. Boas gitu. Ya Bang Ismet itu kan. Kita ketemu tuh. Bang Haji kan. Rezabi, enggak boleh Rezabi ya. Rico, ketemu. Semuanya aja dah. Ayo. Ketemu ya Bapak Sambi deh. Bukan lawakan. Kalau tentang ini, tentang kalian udah 11 tahun berteman. Kalau kejadian-kejadian lucu, ada enggak ya? Benar ada enggak cerita-cerita kejadian lucu atau apa ya? Coba. Kita ketawa, kita ketawa. Desem dulu ceritain. Kejadian lucu apa? 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 Kita cerita ya. Itu aja enak gitu. Jangan yang hama-hama itu aja. Aduh, tidak kan dong. Eh, ini yang lucu bukan yang aib. Yang gue gitu aja. Jadi nih ya. Aja aja aja. Aduh, kita kan di Spanyol nih, gue di Spanyol. Gue lagi santai kan malam-malam. Tiba-tiba Abi datang. Abi datang. Asik. Tiduran. Tidur. Gila, tiba-tiba muntah, gue bingung nih anak kenapa. Masuk angin. Oh, masuk angin. Spanyol dingin. Latihan malam, latihan malam kan. Masuk angin. Itu jam berapa? Tengah ya. Malam lewat lagi tuh, tengah malam lewat lagi tuh. Kayak gitu kaget gue tiba-tiba. Itu lu gak ngerti dia kode minta dikerokin. Oh, latihan kan malam kayak masuk angin. Kaget gua. Ini gimana tuh? Lu kok lu apa lu kaget apa ketawa atau apa lu? Kaget gua tadi. Ini orang pulang dari mana? Anak-anak yang lain juga? Anak-anak lain boleh tidur? Anak-anak tidur semua, ini doang nih. Kakak Labi? Kakak Labi. Tentang apa ya? Gue apa ya? Banyak sih lucu. Ya. Dari dia, dari dia gak pernah mainnya udah lucu ya? Iya. Aduh. Gak ada ya dari sambil yang lucu? Oh ada, dulu ya, waktu ini. Kita di Pondok Indah Mall. Ya, jalan ya. Pertama kali ya, pertama kali Samuel Kristanson kenal cewek. Wey, oke. Bi jalan nih sama cewek. Iya. Waktu gua ngajaknya Ami sih. Ya kan masih kecil, harus tahu nih, belum berani. Itu umur berapa Bi? Umur kelas berapa? Di JFA itu belum Spanyol. Kelas SMP ya? Ayo SMP ngajak ke sini. Kelas 1 lah kalau salah. Itu gua dia. Aduh. Abi, Samuel, Rafif, ada Rafif. Ah, dibek-dibek. Sibek. Itu diajak Bi, apa? Ngomong lu, ngapain? Jalan ya. Gua di belakang nih berdua, dia jalan sama cewek kan. Oh, Jibek berarti? Iya. Gua sama Jibek berdua nemenin dia sama cewek. Lu kayak bodyguard. Nah. Itu dia. Dengerin dulu akhirnya nih. Terus kan diem-diem kan? Iya. Yeah. Oh, diem-diem cewek enggak tahu. Nah, bukan, ada yang enggak tahu nanti ketemu di elevator. Ada yang lihat, pas gua lihat, wah orang tahu yang Samuel. Pulang bareng dah sama ceweknya kita orang tahu yang Samuel. Itu kesel. Pas-pasan gua semua ya Allah. Ceweknya jadi akhirnya pulang bareng. Akhirnya pulang bareng sama orang tua Samuel sama gua di belakang ketawa. Mobil itu. Kacau, baru itu niat dia tuh baru pertama kali bro. Baru lulus SD kan ya, SMP. Ketemu orang tuanya lagi di PIM. Saya belum kemarin sih gak cek dulu orang tua. Orang tua kerja deket PIM itu. Terus gimana pas ketemu jam? Pulang bareng ya. Lagi gini. Langsung diatain cewek. Yang ngeliat duluan, lu apa nyokap orang tua dulu? Orang tua gue dulu. Kalau dia nggak nyadar, orang tua ketawa-ketawa dulu. Dia lagi gini kan. Mungkin kalau dulu kabur ya, malah balik badan ya. Iya, nggak mungkin ketawa. Ketawa buat mukanya yang kemati. Apes, itu apes banget. Pertama kali jalan sama cewek, langsung pergok sama orang tua. Itu siapa ceweknya? Apa sekarang masih pacaran? Enggak, itu udah lupa siapa itu. Oh, itu saya dengar dia sudah itu hamil tua. Iya. Siapa itu? Sudah umur 8 bulan. Udah menikah. Gue nggak tahu ya. Sinan? Iya. Adeknya kemarin telepon. Kok gitu sih? Kok gitu? Loh. Kan saya punya teman. Nah, ini teman ini cerita apa? Ini sampai ke saya. Saya pun kaget sudah hamil 8 bulan. Sendiri. Tapi sekarang udah ada ya? Enggak ada.
Oh, udah ada. Enggak usah sebut lah. Sebut. Yang mana? Yang cewek. Yang cewek, bukan cowok. Plat Jatim ya, Jawa Timur. Waduh. Kan main di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur lagi. Pantesan lu pengen ke Jatim deh. Pantesan kamu lu ke Madura ya? Iya itu. Enggak. Datangnya kan setelah. Berarti lu. Oke. Dia tuh sudah kota ada. Ini baru, Bi. Apa yang pas dari Timnas juga?